Baik penonton, untuk segmen pertama ini kita akan berbicara berkenaan program ziarah kongsi rezeki wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kita akan mengetahui apa antara intipati utama berkenaan program yang dilaksanakan, satu usaha yang cukup murni. Jadi perinciannya kita akan dapatkan bersama dengan Presiden Persatuan Kebajikan Masyarakat Gemilang Utama Malaysia iaitu Puan Nur Azlin binti Azlan dan juga di hujung sana Encik Muhammad Hanis Hans bin Datuk Dr. Haji Azman Attar, Timbalan Presidennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hujung minggu bersama dengan kami untuk kita berkongsi berkenaan satu usaha ataupun kerja-kerja kebaikan yang cuba dilaksanakan bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan di luar sana, terutamanya di kala pandemik ini kan ramai terjejas. Jadi mungkin Puan Azlin terlebih dahulu sebelum kita bercerita berkenaan dengan program yang sedang dilaksanakan ini, mungkin sikit sebanyak mukadimah ataupun pengenalan tentang Persatuan Kebajikan Masyarakat Gemilang Utama Malaysia ini. Silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengacara kita pada pagi ini dan juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami berdua pada pagi ini dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib yang merupakan penyumbang utama kepada dalam program kami dan juga kami juga bekerjasama dengan Persatuan Ibu Tunggal. Terima kasih kepada Puan Nur Hairunisa yang merupakan matang ketua wanita bahagian Setiawasa Merakat Pengerusi Persatuan Ibu Tunggal Setiawasa dan juga Encik Bahadur Masan yang merupakan ketua penduduk setapak Taman Setapak Sejaya. Saya Nur Azli binti Azlan selaku presiden presiden Masyarakat Gemilang Utama Malaysia. NGO kami dah setahun lebih beroperasi dan kami juga buat berbagai aktiviti juga membantu orang yang memerlukan daripada semua golongan dan juga kami pada program terbaru kami, kami buat program ziarah kongsi rezeki lah di Taman Tapak Sejaya bekerja sama dengan NGO-NGO dan seramai 100 golongan yang berada di situ dan juga termasuklah dengan pesakit yang ketika apa semua tu dan kami juga buat bantuan perhantaran ke rumah-rumah sebab yang tak dapat datang so kami bantu diorang lah untuk bagi sumbangan kepada diorang. Kita sedia maklum ianya merupakan satu usaha murni yang dilaksanakan oleh Persatuan Kebajikan Masyarakat Gemilang Utama Malaysia ini. Tadi dah berkongsi sedikit berkenaan antara program terkini yang dilaksanakan adalah program ziarah kongsi rezeki wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Mungkin Cik Hans boleh memperincikan lagi siapakah antara kelompok sasar bagi program yang dilaksanakan ini. Okey, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia sekali lagi. Saya panggil saya Hans lah ya, selaku Timbalan Presiden ke Satuan Kebajikan Masyarakat Gemilang Utama Malaysia dan syukur alhamdulillah berdasarkan apa yang Puan Presiden sampaikan tadi pada 16 September yang lepas kita telah pun berjaya lah menjalankan program di peringkat Kuala Lumpur di mana kita bekerjasama dengan Persatuan Penduduk Setapak Jaya, Persatuan Persatuan Ibu Tunggal kawasan Setiawangsa bersama dan beberapa NGO yang lain. Okey, untuk tuan-tuan pada hari tersebut kita berjaya bersama dengan lebih daripada 100 keluarga dan juga beberapa keluarga AKU yang kita dapat sampaikanlah dan syukur alhamdulillah dan di antara yang memberi bantuan bersama kita ialah selain daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persatuan sebagai penyumbang utama, kita juga ada beberapa NGO yang turut serta lah. Kalau kita nak sebut banyak sangat nanti. Jadi kalau kita dapat lihat sekarang ni di video di antara penerima-penerima yang sebenarnya memang di antara golongan yang terkesan bukan sahaja akibat daripada pandemik malahan juga mereka yang juga
dah lama tak bekerja, hilang mata pencarian dan juga walaupun bekerja tetapi bukanlah macam dulu. Pasal mereka kebanyakannya juga adalah golongan yang hari ini mencari makan kais pagi makan pagi. Jenis, ataupun senang kata mencari melalui perniagaan harian. Jadi syukur alhamdulillah kita bersama dengan kerjasama Persatuan Penduduk dengan kawasan Setiwangsa dapatlah bersama-sama kita tahu siapakah golongan utama. Dan sebenarnya kita kat sini juga akan memperluaskan lagi program kita, dan hari ini kita mungkin fokus dululah untuk di kawasan sekitar Kuala Lumpur yang di mana kita mendapat tahu daripada data yang diberikan perkongsian program-program kita sebelum ini bersama dengan Majlis Agama Islam, lebih daripada 23,000 keluarga sebenarnya di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kita kalau boleh kita nak dapat bersama-sama lah dengan NGO lain dan juga badan korporat untuk kita terus ke golongan sasaran ini untuk kita bantu mereka, insyaAllah. Puan Azim, pasti banyak cabaran yang perlu dia lalui sebab kalau ikutkan seperti dimaklumkan, persatuan ini agak baru sebenarnya jika nak dibandingkan dengan persatuan-persatuan yang sudah matang, yang sudah pun ditubuhkan pada satu tempoh yang sangat lama. Jadi pasti ada cabaran yang yang khusus yang perlu dilalui, yang perlu ditangani, terutama dalam waktu pandemik ini untuk kita memberi bantuan dan sebagainya. Banyak sekatan SOP dengan persatuan yang baru, dengan ahli yang baru. Jadi bagaimana cabaran-cabaran yang perlu dilalui, kalau pun boleh kongsikan? Cabaran yang kita hadapi adalah untuk menapasti sasaran kita, sebab kebanyakan mereka malu untuk minta bantuan dan kami suka untuk menapasti siapa yang memerlukan bantuan, sebab kadang-kadang setakat kerjasama daripada NGO, NGC kerajaan, dia sangat bagus, mereka sangat bagus, sangat mencukupi, tapi kita sangat memerlukan kerjasama daripada masyarakat jugalah, sebab kalau kita tak dapat daripada kerjasama daripada masyarakat, kita tak dapat mengenal pasti yang mana sasaran yang lagi memerlukan. Sebab kadang-kadang Mawid pun apa telah membantu 23 keluarga, tapi masih lagi yang masyarakat yang tertinggal. Jadi itu kami juga berusaha untuk membantu Mawid dan juga NGO-NGO lain dan juga agensi kerajaan lain, terutamanya dalam keadaan pandemik. So kena ikut SOP lagi, so macam-macam lah, kita susah nak pergi ke sana sini. Jadi itulah yang menjadi cabaran untuk kita lah. Saya kira cabaran tu pasti dapat diatasi kerjasama daripada semua pihak, peranan daripada NGO-NGO itu bekerjasama dengan persatuan ini. Dan juga Encik Hans dinyatakan tadi, kelompok sasaran yang telah pun diberikan sumbangan adalah satu kelompok yang sangat besar dari segi jumlahnya. Jadi dari segi dana pula bagaimana, dari segi sumber dana? So pasti untuk kita melaksanakan program-program kebajikan ni memerlukan satu sumber dana yang sangat besar. Jadi bagaimana? Jadi sebelum ni kalau kita untuk program yang 16 hari bulan tersebut untuk ziarah Zom Kongsi Rezeki untuk bahagian Setiwangsa, syukur alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri Setuan dan beberapa NGO. Jadi kita memang sedang juga mengumpulkan dana, dan kita kat sini saya mengambil kesempatan lah untuk menjemput banyak lagi badan korporat, badan agensi kerajaan untuk turut serta, turut sama. Saya pasti kat sini contoh Mawib sendirilah, Majlis Agama Islam Negeri Setuan telah pun berjaya membantu, lebih tak silap saya data yang terlepas lebih kurang 400 juta telah diedarkan. Tapi sebenarnya itu hanyalah golongan yang ada dalam data. Sebenarnya bila macam kami, dan saya juga pasti juga kepada NGO-NGO yang lain yang telah turun ke peringkat lapangan, kita kena pasti sebenarnya ramai lagi yang tak dapat. Bukan masalahnya mereka ni tidak pergi ke tempat yang betul, tapi macam tadi Puan Presiden menyatakan mereka malu. Dan saya syukur alhamdulillah lah, memang perlunya NGO macam kami turun ke peringkat dasar untuk mengenal pasti. Kita memang sangat-sangatlah perlukan lebih banyak lagi kerjasama antara yang lain. Macam tadi saya cakap kan, korporat, NGO dan tidak juga agensi kerajaan. Jadi mungkin Puan Azim boleh kongsikan, kalau mereka yang sedang menonton sekarang ini berminat untuk menyertai persatuan ini, dan bagaimanakah cara-cara kalau mereka ingin turut menyampaikan sumbangan? Boleh. Facebook? Semua boleh
tengok Facebook dan juga kami juga ada YouTube channel sendiri. Daripada situ semua orang boleh tengok apa yang aktiviti yang kami buat. And jangan segan, jangan malu, boleh minta bantuan insya-Allah dengan izin Allah. Dan juga boleh hubungi kami berdua untuk sebarang pertanyaan atau bantuan. Dan juga saya mengalu-alukan semua agensi kerajaan ataupun badan-badan korporat yang sudi untuk bekerjasama dengan kami. Dan juga kepada penaja-penaja yang ingin menaja, silakan datang kepada kami. Kami buka tangan untuk membeli bantuan kepada yang memerlukan. Baik, mungkin Cik Han secara ringkas mungkin boleh war-warkan sekali lagi apa antara perkara yang perlu diketahui oleh agensi-agensi ataupun badan korporat untuk mereka bekerjasama dengan persatuan ini untuk kita menyalurkan lebih banyak lagi kebajikan. Okey, terima kasih. Jadi boleh terus layari ke Facebook kami di mana boleh taipkan Persatuan Kebajikan Masyarakat Gemilang Utama Malaysia. Dan juga kita ada email kita lah, boleh juga emailkan di utamagemilang8@gmail.com. Dan dekat di dalam Facebook kami ada banyaklah info untuk kita sharekan program kita. Dan dalam masa sama boleh telefon serta email kami dan serta banyak dapat maklumat di sana. Okey, baik. Terima kasih Cik Hans. Terima kasih Puan Azim sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan satu usaha murni ini membantu mereka yang terjejas yang berada di luar sana. Kita nak break seketika, Munawar. Kita akan kembali selepas ini dengan topik-topik perbincangan yang menarik untuk anda. Dan khususnya selepas ini saja kita akan berbicara berkenaan bagaimana untuk memanfaatkan platform digital untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik ini. Kita break seketika, kembali selepas sini.